Pembagian masker kepada santri di Kota Malang pada Jumat siang ini sebagai langkah awal pencanangan program santri bermasker yang sudah dicanangkan sebelumnya oleh Gubernur Jawa Timur. Untuk Kota Malang sendiri, sebanyak 50.000 masker disiapkan dan akan dibagikan dalam gerakan santri bermasker ini. Menurut Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Leonardo Simarmata, dengan gerakan santri bermasker ini, nantinya para santri diharapkan bisa menjadi contoh di masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan, khususnya penggunaan masker. Selain itu, pondok pesantren merupakan salah satu komunitas yang memiliki risiko cukup tinggi dalam persebaran COVID-19. Sehingga gerakan santri bermasker ini penting untuk digencarkan. Hari ini kami telah datang di pondok pesantren Darul Hidayah, pimpinan Gus Hisa, dan anak-anak yang ada di sini akan menjadi model, role model bagi masyarakat. Dan kita, dan Pak Dandim dan saya akan terus berkeliling ke pondok-pondok pesantren yang ada di Kota Malang. Kita sukseskan bersama program santri bermasker di wilayah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan menurut pengasuh Ponpes Pendidikan Al-Quran Darul Hidayah, Hisa Al-Ayubi, pihaknya menyambut baik dan mendukung penuh gerakan santri bermasker ini. Karena sejauh ini dalam pencegahan persebaran COVID-19, pihak Ponpes juga telah menerapkan protokol kesehatan. Jadi yang pertama saya terima kasih, ini sangat luar biasa dan sangat manfaat sekali bagi kami, utamanya santri-santri kami, para guru-guru, asatid dan asatidah, karena memang kami ini yang di pesantren ini sangat rawan ya dengan adanya dengan wabah virus COVID-19 ini. Tapi alhamdulillah dari kami pengurus dan santri selalu mematuhi himbauan baik itu dari pemerintah, dari Polri, dari TNI. Dan kemudian kalau dengan ulama, kita selalu patuhi fatwa-fatwa beliau, karena beliau-beliau juga adalah contoh kami. Rencananya Kapolresta Malang Kota dan Komandan Kodim 0833 akan melakukan pembagian masker di seluruh ponpes yang ada di Kota Malang dalam rangka gerakan santri bermasker. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.